Alhamdulillah, kita sepanjang bulan Ramadan ni kita ambil peluang menjelajah ke seluruh tanah air dalam program Jelajah Ramadan Pemuda UMNO Malaysia. Sehingga hari ini 9 ke 10 buah negeri telah kita kunjungi dan telah kita ziarah, dan saya lihat dari segi semangat dan juga gerak kerja yang dibuat oleh pemuda saban hari semakin bertambah baik. Ya, kita tengok kelangsungan aktiviti-aktiviti, ketegasan pimpinan dalam menyuarakan isu-isu yang dekat di hati rakyat. Kita melihat keprihatinan pimpinan pemuda dalam menyantuni setiap lapisan masyarakat, khususnya orang muda, dan tidak ditinggalkan kepada warga-warga yang lebih senior. Menunjukkan bahawa pergerakan pemuda UMNO bukan saja di peringkat Malaysia tapi negeri bahagian bergerak dalam satu susunan yang baik. Itu adalah satu perkara yang positif yang dapat kita kenal pasti sepanjang jelajah kita inilah.